takutnya ya bahwa banyak kendala-kendala saat pengambilan gambar waktu skeptic living. Nah itulah dia, kalau anda nggak ada kendala nggak enak katanya, harus pakai kendala. Kalau lurus-lurus aja nggak sedap, nanti jauh-jauh lalu lurus-lurus lalu lurus sampai ke belawan, akhirnya ke laut. Iya itu dia. Jadi begitu bosku, dalam bayangan dari ibu yang kita sayangi. Selamat kreditasi bintang 5 paripurna. Amin. Ngomong dosa. Diana Ramasari. Bagus. Dora Ivana. Coba. Ayo, Ibu Vika, kalau mau disuting harus ini tadi, Ibu minta disuting kan? Enggak, yang sebelah sini ya. Nah, karena mereka yang dekat ke pintu keluar, buka langsung menunggu. Nanti bagian depan sini mengikuti jawab semua, gitu ya. Nah itu aja nanti yang disuting. Yang lain tunduk nengang ya. Yang lain tunduk di bawah. Lagi ya? Oke, kita coba ya. Silakan lagi dulu. Oh, lagi ya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, hari ini semua. Diskusi dulu kan? Ya. Kami lebih kan. Tetap lihat-lihat dulu ya. Tetap lihat-lihat dulu. Nanti kan di kamera nanti. Oke, okay. Rolling, and next scene. Rolling, and next scene. Duduk di sini ya. Ibu ini ha di tempat yang rame-rame ini. Di depan Komkordik tau, depan Komkordik. 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 Mau arah parkiran, mau arah parkiran. Oh, kantor arah mau ke parkiran. Iya, parkiran mobil inilah mobil. Parkiran mobil yang ada rame-rame ini kan. Oh, iya. Oke, okay, ya. Kiri. Ya. Lihat ya, keluar dulu. Hari-hari. Halo bosku, jadi ini sutradara kita yang kedua. Mau pulang duluan bosku, ada acara. Mau berpesta. Selamat malam. And action. Oke. Aspal. Nah, kakak maju lagi ya, situ aja. Nah, ini udah maju. Oke, siap-siap.
lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Aha. Oke, makasih ya. Tapi honornya kan mau kemana, Bu? Honornya. Nah, cepat. Oke, makasih ya. Nanti honornya ngantar kemana, Bu? Belum, udah mati. Hai. Nah, jadi sebentar tunjukin dulu. Ah, mau tanya nih, gimana responnya tentang video kita tadi nih? Jadi pembelajaran yang buat kita sebelum ini, jaga-jaga jika ada terjadi kebakaran ataupun itu gempa. Buat ya biar tidak tidak terjadi kecelakaan juga kepada kita sendiri, terhadap pasien juga. Dan tempat yang lain-lain lah yang ada di tempat pekerjaan di rumah sakit ini. Iya. Jadi harapannya untuk rumah sakit ini apa ke depannya? Menjadi rumah sakit satu-satunya di Medan yang terbaik. Lubuk Pakam. Iya, di Lubuk Pakam menjadi yang terbaik. Terus ya menjadi jaya, menjadi sukses untuk ke depannya dan pasien-pasien COVID itu tidak ada lagi. Amin. Dadah. Iya, biar bisa hidup udara bebas. Oke. Terima kasih sama Senin ya. Ya, makasih. Jadi bosku, demikianlah liputan kita untuk sore hari ini, di mana banyak sekali tik-tik yang berulang-ulang dan juga ya ada tawa kegembiraan di liputan itu. Benar enggak, Bu? Ajaan.